Nah, ini kita akan jadikan kompos brekele. Nanti kompos brekele ini kita akan ratakan, kita akan tutup. Nanti kemudian akan kita aduk terus secara periodik di keluarkan gitu tah di bolak-balik gitu. Nanti dikasih biokompon. Ya, selamat hari libur. Ini hari May Day, 1 Mei. Kita manfaatin untuk beres-beres ini kebun garung. Jadi kita pagar aja biar nggak jadi tempat pembuangan sampah plastik. Karena ini kalau tidak diberesin, ini tetangga-tetangga pada buang sampah plastiknya ke sini. Sementara kita beresin, kita kumpulin sampah-sampah organiknya untuk menjadi kompos. Nah, kita ini akan bikin kompos brekele. Jadi ini akan kita bikin kompos brekele, dikumpulin, karena kita nggak mau ada sampah-sampah. Ini kan para penjaga nih, penjaga di sekolah. Jadi kita udah larang di setiap sekolah itu kalau ada sampah dibuang. Apa kalau ada sampah babat atau habis meruning pohon, nebasin pohon, nggak boleh sampahnya dibakar. Jadi mereka juga sambil belajar nih, kan Mang Usep sama Agus itu udah pinter dia karena sering belajar sama Kang Arijal bikin saluran air, ngelandscape udah biasa. Nah, sehingga kita ini kawasan ini kita akan jadikan kawasan untuk ini, untuk pembuatan kompos aja. Ini dulu ini tempat ini berangkal, pembuangan berangkal sampah plastik. Nah, sekarang udah sangat subur tanahnya. Ini kita yang nanemin ini. Ini kita yang nanemin pisang. Pisangnya luar biasa subur banget. Pepaya kita tanemin tuh udah pada mateng. Nah, ini sekalian tempat main ayam, karena di sebelah sana itu ada kandang ayam. Ini kandang ayam kita. Nah, di sini sering ada banyak ini, sering dipakai bertelur ayam. Nih, sering dipakai bertelur. Sering dipakai bertelur ayam. Ini kandang ayam kita nih. Ini di sini sering banyak telur ayam. Nah, ini kita simpen kayak gini aja biar jadi apa, biar jadi kompos, biar subur tanahnya. Nah, ini jadi tanah ini subur banget. Ini ayam-ayam itu biasanya bertelur di sini, banyak yang bertelur. Nah, ini udah pepaya mateng nih. Nah, pepayanya udah mateng. Ini pepaya jenis baru yang beli ke Pak Nurdin waktu itu. Nah, alawe. Dua tajeng gitu. Ah. Mateng. Kalau enggak mateng kan bisa buat rujak, nyol bawahnya.
Gimana jadi rumah? Pisangnya panjang-panjang banget. Tuh, pisangnya panjang-panjang banget. Ini pisang, ini pisang apa ya? Rejabulu kalau nggak salah. Rejabulu apa nangka waktu itu ini nanamnya. Ini panjang-panjang terus kalau buah, kalau berbuah. Karena ini dulu pernah dijadikan kebun bambu. Kebun bambu bawahnya dipakai pembuangan sampah. Sampah plastik, sampah berangkal gitu. Nah, sisa-sisanya masih ada di sini nih. Nah, ini kita akan jadikan kompos brekele. Nanti kompos brekele ini kita akan ratakan, kita akan tutup. Nanti kemudian akan kita aduk terus secara periodik dikeluarkan gitu tah di bolak-balik gitu. Nanti dikasih biokompon. Ari mau usep kemarin jadi kawin. Nikah jadi teh? Oh, acan. So ganteng geus nikah. Ini sama Mang Agus di sini nih, Mang Agus. Mang Agus Bedog. Ya, Mang Agus Bedog dari Cicadas teh. Sama Mang Toto. Kalau Mang Toto ini tukang. Saya suruh kerja di sini aja, lagi kerja di sana sebenarnya. Suruh ngebantuin di sini sama Mang Usep. Kalau Mang Usep itu duren. Udah keren. Keren Mang Usep karena bisa segala macam bisa. Sekarang ilmunya nambah ya Mang Usep? Ilmunya nambah setelah di SKB ya. Punya ilmu nambah karena dulu kalau ini ya apa aja. Singar ada loba, singar ada pelang tarama opatnya. Opat sikit pelang napa ti lo rek di kitu silangkeun. Nah, silang halus. Berarti kada ditungke aja deh. Ah benar benar sok. Oke. Okay. Bagus. Tuh kalau orang seni kalau ini mah nyeni emang itu. Tuh kan kapake kan awi teh. Noali teh aya, Pak. Hah? Bagus. Tuh di ditu loba kene tuh nu bisa ditatasan. Mang Agus kemarin, hari Mang Usep kemarin, hari Mang Usep kemarin Mang Agus di Tasikene Pak nikah sahurna gitu. Intinya, kakara boga niat merenan. Nomor iraha, ah? Payun. Mang Usep kemarin saya macet di Cibalong di lapisan Mang. Bener tak? Ayah naon di Cibalong tapi kasuka raja ya naon sih? Jalan-jalan anu dia ke Bekasi Balan Arif teh. Jadi keluar masuk dirinya. Eta macet di Cibalong belah ditu perbatasan Karang Nunggal nepi ka Sukaraja macet. Ari ti Sukaraja nepi ka Cileunyi mah lancar. Alah cek urang teh ieu di lembur kieu macet. Ambil itu mang, biokompon mang, sajaliken, jeng gayung nanya, jeng gayung nanya, jeng ember weh, jadi karena ember kenhela. Nah ini kita lagi mau bikin sampah apa, membuat kompos dari rumput-rumput yang kita bebat dengan model brekele ya, dengan model brekele kita akan siram dulu dengan biokompon. Jadi kalau habis bebat jangan dibakar tapi
tumpuk, simpan biar jadi kompos. Iya mang, balik dia mang, halo mang. Cokotnya lah, nara ditutupan. Sana kan. Sebelah dia nu deket kena rumput. Tu nanti kita bikin hawu saja. Bikin hawu buat kayu bakar. Nah, gitu mang. Belah dia nama cukup palang memang. Kami bisa melangkah. Aditu, cukup aditu. Endap nak. Biar cepat ini. Biar cepat. Kok cuma sedikit ininya? Bos? Hah? Sok simpan. Cuma sedikit, Pak. Kan ada jalikan yang gede, Pak. Ya, kurang banyak. Ini mah sekali siram juga habis. Nah, hati ngajar Ning. Hah? Ya di mana naon teh terakhir di mana? Terakhir di Tangerang. Ngajar. Nah, di dia ngajar nih. Baik kenapa? Kene babat, Pak. Biar nemu teh cenah. Heeh. Urang ge resep keneh kieu mang lah. Namian ilmu, Pak. Di mana baheula? Kuliah di mana? Terakhir mama di UT, Pak. UT. Kadu sarjana mah. Hari di dua anak. Di dua anak. Abdi sakelana teleres teh di mah. Teleres kumaha? Kaluar wae. Kaluar. Ah, kieu mang lah. Sok mang. Panjurkeun mang eta. Panjurkeun terus tenan naon? Muter emang, tak muter. Nah ini biokompon ini, biokompon konsorsium mikroba yang nanti menjadikan ini sebagai makanan. Ini sumber ininya. Ayo orang tutupan. Tutupan mang.